Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap aksi demonstrasi yang dilakukan di sejumlah daerah segera cepat berlalu sehingga hal tersebut dapat meredam risiko tambahan terhadap ekonomi di dalam negeri. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan UU KPK dan RUU KUHP di berbagai wilayah daerah berlangsung ricuh. Hal tersebut dikhawatirkan membuat sentimen pasar semakin negatif di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap aksi demonstrasi bisa cepat berlalu dan kondisi pulih sehingga bisa meredam resiko tambahan terhadap ekonomi di dalam negeri. Sri Mulyani menambahkan sejumlah sentimen positif dari global saat ini lumayan membantu menjaga ekonomi bisa tetap stabil, di antaranya pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara dan asing yang tetap tumbuh positif masuk ke dalam negeri. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.